dalam mungkin menuju dengan tim bisa bergerak bergeser ke belakang menuju ke posko begitu juga kejadian di warga Payang di Anyi. Salah seorang warga Payang Anyi itu Pak ya dari Ibu. Sejak bilo hanyinya dan background dan kejadiannya itu Pak. Kejadian go terjadi sekitar jam 4 sore hari Sabtu. Nah, kronologis kejadiannya warga kami ko inyo kan pai anu pemanangkulkan jo perbekalan yang mungkin secukupnya untuk nyo selama nyo pai mencegahkan. Pas hari naas ko, kebetulan air sungai ko agak meluap di pas di posisi penyeberangan malang tipe di warga kami ko nyo bayi berdua yang satu selamat yang satu tidak selamat. Nah sampai saat ini belum ada terangnya tentang itu Pak. Dan pemberitaan kami dari warga yang ada dalam nagari, kawan pun lah yang bagi informasi. Oh gitu Pak ya? Ya. Nah, setelah informasi itu sampai ke warga nagari, nah masyarakat mengupayakan, istilahnya secara ketemu namanya kan, di Malang dan Pemukul Mangal lah lingkup, istilahnya lah pasamu-samu masyarakat nagari kayak gitu kan. Dan pun hasilnya lu nanti sampai sakit. Nah, sejak kejadian itu Pak, kan waktu itu kan korban kan berdua teman-temannya Pak ya? Iya. Kan waktu kejadian itu jam 4 sore. Dengan kira-kira korban yang selamat ini melapor ke sini itu berapa lama jaraknya itu Pak? Jam berapa korban sampai ke sini itu melapor itu Pak? Dari lokasi TKP, ya mungkin sekitar itu lah Pak, ya, mungkin ini dalam kecemasan, nyoba lari-lari, mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 jam Pak. Untuk lebih kondisi. Itu ya. Jadi untuk kira-kira jauh ke lokasi dari sini itu berapa jarak kalau ditempuh orang biasa gitu? Itu sepanjang keterangan yang kita terima Pak itu kalau jarak tempuh biasa jalan normal kata warga yang sudah tempuh kita secara pribadi belum pernah ya Pak ya karena itu ada sekitar butuh 4-5 jam. Banyak Pak ya. Jalan normal Pak ya. Jauh juga lokasi Pak ya. Untuk data-data korban, atas nama siapa ya Pak? Nama korban Sapital, panggilan Sapui, Kui Elia Kui, umur sekitar 48 tahun. Nah, waktu korban hanyut pakai baju apa Pak? Itu kurang tahu ya Pak. Kurang tahu Pak ya.
Cuma pas saat kejadian itu, di lantaran warga waktunya menangkap ikan, tidak pakai baju Pak, cuma pakai celana. Pakai celana apa ya? Barang-barangnya dikemas di dalam satu apa? Sebuah tempat lah gitu. Nah, itu di lokasi sendiri di mana lokasinya Pak? Lokasi jorong mana tepatnya atau di mana Pak? Nah, lokasi kejadian karena kalian punya bu jorong, teks jorongnya tepat Lubuk Maro Pak. Lubuk Maro Pak ya? Jorong Lubuk Maro. Ah, secara ini Pak, secara Bapak melaporkan ke ini informasi ini ke pemerintahan yang lebih di atas lagi itu Pak. Dan tim-tim apa saja yang sudah ada datang ke sini itu Pak? Yang sudah masuk mengirimkan bantuan? Iya. Yang pertama waktu itu dari kabupaten namanya BPBD. Nah, itu mereka sudah mengupayakan. Pun pada malam hari tadi dari Kota Solok, tim Tagana dari Kota Madya Solok pun juga mengirimkan bantuan atau bencana yang menimpa di negara kami. Saya kira selanjutnya langkah-langkah apa yang kira-kira diambil oleh dari pemerintah negara sendiri, Pak? Itu kami dari pemerintah negara, Pak, ya tetap berusaha mengupayakan gimana korban ini tetap bertemu, tetap ditemukan gitu lah Pak. Ya mungkin itu malam tadi kami juga dihubungi dari pihak Basarnas Padang. Nah, cuman sampai saat ini kami belum tahu pasti apakah mereka sudah menuju ke sini apa belum ya. Nah, itu kami tunggu berita. Dan pun malam tadi dari pihak keluarga, juga dari BPBD, kami sudah konfirmasikan, sudah diadakan musyawarah, tetap akan melanjutkan usaha pencarian. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak.